Inilah para pelaku yang merupakan pedagang dan pembeli minuman keras yang terdiri dari remaja dan orang tua akhirnya diamankan tim Sangcang Polres Garut setelah terungkap melakukan transaksi miras. Tak hanya itu, petugas pun menyita ratusan botol miras beragam merek yang dijual para pelaku, yang sebelumnya mereka simpan di dalam bunker yang sengaja dibuat di bawah kios untuk mengelabui petugas agar terhindar dari razia. Kasat Narkoba Polres Garut AKP Maulana mengatakan mereka yang diamankan berperan sebagai penjual dan pembeli. Para penjual miras ini tidak menjualnya di kios melainkan disimpan di dalam bunker juga sistem antar langsung ke pembeli. Di mana motifnya adalah mereka menjual langsung dengan cara menyimpan atau menyembunyikan barang yang jual miras tersebut di dalam bunker yang sudah disiapkan. Jadi yang diamankan itu satu orang pelaku yang khusus menjual, 7 orang pelaku dia sebagai penjual COD, yang 8 adalah bagian pembeli. Kini para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.